kawasan ini teman-teman, ada satu majelis untuk keamanan. Di kawasan Penampang Dongungun. Majelis menjemput yang berbahagia Datuk Honorsis Datuk Alfred Bosmi, pengurusi ahli jawatan kuasa penganjur umat terbuka Lamai Kamatan Pati Warisan 2024, berangkat ahli majelis tertinggi Pati Warisan, menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan yang ada hadir pada hari ini,
Hari ini adalah kamatan, yaitu lemai kamatan warisan. Kita beramai-ramai. Pada kamatan sudah lepas, hari ini kita ramai juga. Beramai-ramai, karena di antara sama satu pada hari ini. Iya, mudahin dan yang berbahagia Datu Hendosius, Datu Alfred Boswi, Podikon, Mohaimin Mangazu, Lamai Kalimantan, Parti Warisan 2024. Foto datang. Seterusnya, majlis menjemput di malam Presiden Parti Warisan berangkat Adun Wayo yang berhormat Datu Dedeleki untuk menyampaikan ucapan. Majelis dengan segala hormatnya mempersilakan. Tapi maksudnya untuk kongsikan Om Kota Biar Tadok Kalimantan Pak Sobatnya di Nambaikan di Mainan kongsikan Pak Yusri Datuk Sri Presiden dan rekan-rekan yang seperjuangan yang datang, terima kasih karena kamu dapat memberi sedikit masa untuk kita bersama dalam Kamatan Asas Pembangunan ataupun Kamatan Impor Pisau Buhan. Saya akan campur, saya punya banyak ucapan, tapi saya tidak akan panjang. Sebab kita tahu hari itu panas dan ada banyak kamu di sini juga ingin mendengar apa yang ucapan dan polisi yang akan dibawa oleh Presiden kita. Mamai, Inai, Sofian, yang terbaik, tuan-tuan dan puan-puan, datu-datu, rekan-rekan. Ini mungkin satu orang Bajau, orang Cina dan berbagai kaum di Sabah. Tapi yang kita boleh memilih adalah di manakah arah Sabah.